Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan hari ini Nisa dan Tim Amans berada di majlis pelancaran bersama dengan Acer yang mana Acer melancarkan beberapa peranti dan juga turut mempamerkan beberapa peranti yang lain. Dan peranti yang menjadi fokus pada hari ini adalah peranti Swift 7. Swift 7 merupakan peranti komputer riba yang pertamanya menampilkan kenipisan hanya di bawah 1 cm iaitu secara tepatnya 9.98 mm. Beratnya cuma sekitar 1.1 kg. Komputer riba Swift 7 ini menjalankan chip pemprosesan Intel Core i5 dengan rekaan yang moden, 2 tone seperti kita lihat di bahagian hadapan warna hitam dan di bahagian belakang. Di bahagian atas ini terdapat satu warna kemasan warna emas. Rekaan papan kekunci Swift 7 ini menampilkan touchpad yang lebih lebar yang dipanggil Wide Precision Touchpad, memudahkan beberapa fungsi dijalankan hanya menggunakan touchpad. Seperti anda lihat, rekaannya sangat-sangat nipis, mungkin menarik perhatian bagi mereka yang gemar membawa komputer riba mereka ke mana-mana untuk tujuan pekerjaan ataupun pelancongan. Dan di bahagian sisi kita dapat lihat dua port untuk USB Type-C di mana salah satunya boleh dijadikan port untuk pengecasan dan juga satu dock untuk earphone. Peranti ini membawakan memori RAM sebesar 8GB dan storan dalaman berkapasiti 256GB. Jangka hayat bateri pula dijangka mencapai sehingga 9 jam. Peranti Swift 7 ini didatangkan dengan bateri yang bertahan mencapai sehingga 9 jam dan harga jualannya RM4,949. Seterusnya di tangan Nisa ini adalah peranti Acer Swift 3 dan peranti ini menjalankan Intel Core i5 tetapi RAM-nya sebesar 4GB dan storan dalaman juga 256GB. Dengan tanda harga RM2,899, Nisa merasakan bahawa reka bentuknya seakan-akan komputer riba Apple iaitu MacBook, direka dengan kemasan unibody aluminium penuh. Di sisi sebelah kiri peranti ini kita dapat lihat satu dock pengecasan, satu port untuk HDMI dan ini adalah port USB 3 dan juga USB Type-C. Sisi sebelah kanan pula menampilkan port untuk memasukkan kad SD, dock untuk earphone, sambungan USB dan juga sambungan untuk Kensington lock. Dan di hadapan Nisa ini adalah peranti Spin 5 di mana ianya mempunyai Ansel top yang boleh diubah suai. Seperti anda lihat, anda boleh mengubah modnya kepada pelbagai jenis mod mengikut kesesuaian kegunaan anda di rumah maupun di mana-mana. Menjalankan chip pemprosesan Intel Core i3, peranti ini membawakan RAM sebesar 4GB dan storan dalaman sebesar 128GB. Rekaan hadapannya direka dengan aluminium dan juga seperti ada texture tetapi ianya licin. Tapi di bahagian belakang kita dapat lihat permukaan penutup plastiknya itu mempunyai texture yang boleh rasa. Peranti Spin 5 ini membawakan tanda harga RM2,199 dan baterinya bertahan sehingga 10 jam. Baiklah, di hadapan Nisa ini adalah peranti Aspire C22 dan ianya membawakan memori RAM sebesar 4GB dan storan dalaman sehingga 500GB. Komputer AIO ini dijual dengan harga bermula RM2,099 saja. Sekian rangkuman ringkas mengenai peranti-peranti yang dibawakan oleh Acer iaitu Swift 3, Swift 7, Spin 5 dan juga Aspire C22. Saya Nisa daripada Amaz, jangan lupa terus membaca laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Yosh!